Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Banyuwangi, Jenggirat Tangi Maning. Ya, berbahagia sekali kali ini kita akan review sebuah tempat wisata di Banyuwangi, yaitu kawasan wisata Pantai Villa Solong. Pantai Villa Solong ini berada di Kelurahan Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Kalau kita tempuh dari arah Banyuwangi Kota menuju utara, kurang lebih perjalanan 10 menit, kita sudah sampai di kawasan wisata ini. Walaupun harus memasuki kampung ya, tapi jalannya cukup bagus ya, halus. Cuman jalan ini tidak bisa dimasuki oleh kendaraan bis besar, kecuali minibus. Begitu masuk di kawasan wisata ini, kita akan dimanjakan mata kita oleh kowong ya. Tempat jalan yang melengkung seperti gua, tapi ditumbuhi tanaman-tanaman yang indah. Selanjutnya tempat parkir yang luas, kita bisa nikmati di sini. Lalu kita bisa berjalan menuju pantai dengan melewati kowong ya. Kowong itu sesuatu yang melengkung di atas, tetapi kowongnya ini sangat unik karena terbuat dari tanaman yang hijau. Villa-villa yang berada di tepi pantai ini menambah indahnya kawasan wisata ini. Selanjutnya, tidak jauh dari villa-villa ini, kita akan disuguhi pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu pemandangan pantai. Kawasan yang telah dibangun dengan tanaman-tanaman yang sejuk, dengan tidak menghilangkan tanaman aslinya yaitu tanaman kelapa, membuat pemandangan di sini sungguh menyejukkan mata ya. Apalagi background dari Pulau Bali nun di kejauhan sana. Saat pagi hari tentunya sunrise sangatlah indah ketika matahari keluar dari pegunungan yang ada di Pulau Bali. Inilah kawasan wisata satu-satunya yang bahkan mungkin di Indonesia dengan background view dari Pulau Bali yang menampakkan mataharinya yang bersinar ketika sunrise. Menjelang matahari terbit, tentu saja pemandangan di sini sangat luar biasa. Beberapa payung dan tempat duduk untuk menikmati pantai telah disediakan di sini. Di samping juga tempat-tempat yang sejuk, ada kolam renang juga. Di samping itu villa-villa yang dilengkapi dengan tempat cuci tangan ya, yang terbuat dari kendi ataupun gentong-gentong yang terbuat dari gerabah yang unik. Kawasan villa pantai Villa Solong ini juga memiliki aula apabila dipergunakan untuk rapat atau pertemuan. Lumayan sejuk, lumayan indah. Tanpa AC ya di sini, tidak dilengkapi AC, hanya kipas angin saja. Memang mungkin karena ini diperuntukkan bagi orang-orang yang menyukai pantai ya, dengan suasana atau dengan situasi pantai yang sejuk ya, tanpa AC tentunya. Tempat makan bisa disetting di luar sehingga kita bisa menikmati makanan sambil mendapatkan view pantai yang membiru dengan ombak yang tidak terlalu besar ya, hanya sepoi-sepoi saja, dengan angin yang bertiup semilir, membuat romantisnya pemandangan di sini sungguh
memuja mata kita. Aula yang lengkap di dalamnya dengan fasilitas tempat duduk, kemudian panggung kecil, juga background atau backdrop yang bisa dipasang di belakang dengan besar. Di samping juga perlengkapan seperti viewer, seperti tempat-tempat minum juga ada, tempat makan kenangan ringan yang di setting semakin unik di sini ya. Ya, suasana di tempat pertemuan atau rapat, ruang meeting juga dibuat sangat natural. Apalagi kita bisa menunggu rapat ataupun selesai rapat, kita bisa menikmati pantai di sebelah timur dengan duduk, tempat duduk yang nyaman, empuk, ada kolam renang dan pantai Selat Bali yang indah. Oke, baiklah, akhirnya kita sampai di penghujung pertemuan kita. Kali ini kita akhiri. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, like, comment, and share. Terima kasih yang sudah bergabung. Review Pantai Solong, pantai terindah di Banyuwangi ini. Dan akhirnya saya tunggu subscribe-nya, like, comment, and share. Banyuwangi, Jenggirat, Tangi Maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.